Kamaluddin. Menurut Panji, lo punya poin-poin yang menarik, tapi anyep. Harusnya poin-poin itu dilengkapi dengan punchline. Dan menurut Cak Lontong, resiko kamu besar kalau kamu anyep karena ini kompetisi. Rin Hermana. Menurut Panji, tadi itu performance terburuk yang pernah gue lihat dari seorang Rin Hermana. Gak ada poin atau argumen yang bisa disampaikan. Menurut Calontong, materi yang tadi kamu bawakan tidak ada manfaatnya. Berikutnya, Muhammad Sabik. Menurut Panji, terlihat tidak menemukan sisi lucu dari Radit, hanya mencari kelucuan dari sekitarnya. Dan menurut Pak De Indro, pentingnya untuk membawakan materi sesuai tema yang ditentukan. Perlu konsentrasi dan strategi. Tidak mudah untuk menjadi peserta atau komika di kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Season 6 ini, karena mereka harus disiplin dalam waktu, berada di karantina, dan juga harus terus memberikan materi yang fresh untuk dibawakan di atas panggung ini. Kamaluddin atau Rin Hermana atau Muhammad Sabik. Ini sangat menyulitkan para dewan juri karena ketiga komika ini memiliki karakter yang berbeda-beda dan kuat per karakternya. Namun sayangnya di malam ini komika yang close mic adalah komika yang tidak memberikan kualitas terbaiknya. Dan komika tersebut adalah Kamaluddin. Ucapkan selamat tinggal untuk Rin Hermana karena Rin Hermana harus close mic pada malam hari ini. Malam ini saya close mic dan saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua, keluarga dan komunitas Stand Up Indo Padang. Dan Radit ini punya kucing, harganya 12 juta. Kucing 12 juta itu duitnya banyak cuy. Gua aja beli keong-keong seribuan, mikir panjang gua. Bang, 12 juta, mending gua beli motor. Bisa buang kemana-mana gitu. Ini kucing, dikunci setengah aja gak bisa. Itulah kenapa kita disebut stand up comedian. Stand up itu bukan berdiri, tapi stand up for what we believe in. Stand up for our argument, kita membela opini kita. Wah, yang mau disampaikan apa, gak ada. Dan close mic memang bukan tujuan semua finalis. Tapi close mic adalah terbang menuju panggung selanjutnya. Saya Rin Hermana, Stand Up Comedy Indonesia Season 6. Let's make loud. Mari beri tepuk tangan sekali lagi dan memberikan apresiasi terakhir untuk Rin Hermana dari Padang. Malam guys. Ini mungkin terakhir kalinya ya gue mau ngomong malam guys. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support gue sampai sejauh ini. Alhamdulillah banget. 10 besar. Itu luar biasa banget dan gue terima kasih buat keluarga yang di rumah yang selalu support, buat teman-teman komunitas dan semua teman-teman yang mendukung, terima kasih banyak spesial buat teman-teman gue dan keluarga gue semua, kalian semua terbaik. Wow, sadis.
Rin harus pergi di show kali ini di babak 10 besar. Kita lihat nanti. Pengen lihat video-video stand up yang kompor gas? Subscribe YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia, let's make laugh!